ke syurga, ke neraka. Di syurga mendengar derapan kaki. Lalu ditanya kepada malaikat Jibril, derapan kaki siapa? Lalu dikatakan Jibril, derapan kaki Bilal bin Rabah. Siapa Bilal bin Rabah? Seorang hamba yang hitam. Yang hitamnya ni bukannya hitam macam hitam-hitam manis tu, hitam-hitam manis tu masih okey. Ni hitam yang kalau bahasa kasarnya hitam yang tak ada rupa. Dahlah tak ada rupa, harta pun tak ada. Ha, macam tu maksudnya. Tetapi mengapa Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Bilal bin Rabah? Sebab tauhidnya, sebab akidahnya yang kuat. Bayangkan sehingga di penghujung usianya, walaupun dihempapkan batu di atas dadanya, tetap dengan ahad, ahad, ahad. Allah yang satu, Allah yang Esa. Lalu dibebaskan oleh Saidina Abu Bakar. Sebelum ini dia bersama dengan Umayyah bin Khalaf, ada tuannya. Tapi disebabkan akidahnya yang kukuh, itu menjadi penyebab Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan syurga buat seorang hamba ni. Peristiwa di syurga.